Assalamualaikum. Halo, Rek. Jumpa lagi sama aku Macan Malva cantik presenter Mugaru. Aku sekarang lebih kelihatan cantik enggak? Yo, ilah pastinya presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HPku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat, what, ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mel, kamu ngapain Mel? Lagi ngeklarin Mugaru, Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100, Pak. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa kita? Kita pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? Bersama Wafa. Sayyid. Baik, mengawali pembelajaran Wafa kita hari ini, Ustadz meminta semua yang ada di sini, mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah, lalu kemudian membacakan doa awal belajar. Dimulai dari isti'adah. Abata e'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا Alamin. Taib, sekarang Ustaz absensi. Nama yang Ustaz panggil, Qulu hadir. Qul hadir. Fahimtum? Satria. Satria. Kamila. Darius. Arsi. Arsi ini keterangannya apa ini? Masih sakit. Kita doakan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ferdiansa. Elnara. Zahira. Fahri. Kaisar. Kaisar. Revandra. Reviandra. Ashifa. Kenzo. Nazareta. Gendis. Muhammad Wahyu. Kukunya copot. Kok bisa kukunya hilang? Pulang
izin berarti ya. Oke. Azwan. Ardiansa. Alia. Nakesia. Jasmine. Nadia. Nadia. Masuk. Apa ini keterangannya? Sakit. Harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Sekarang lagi musim sakit batuk flu. Jangan banyak minum es. Taib. Sekarang, oh ya, yang kelompoknya Ustazah Silvi. Oh, sebelum masuk ke pembelajaran. Yang perempuan, bagi yang merasa tidak pakai kaos kaki, silakan kaos kakinya dipakai. Tidak boleh masuk belajar sama Ustaz tanpa kaos kaki. Yang perempuan, karena kakinya perempuan itu aurat. Ayo, yang tidak pakai kaos kaki silakan dipakai. Ayo. Oh, tiga orang, ayo dipakai. Aurat itu mah. Udah. Taib. Untuk selanjutnya. Kelompoknya Ustazah Silvi, Ustaz minta membuat yang perempuan membuat lingkaran di sana, terus yang laki-laki membuat lingkaran di sini. Ngapain Ustaz? Bukan ngobrol, menghafal. Menghafal minimal 8 baris. Hafalkan, lalu kemudian nanti setelah Ustaz selesai mengklasikalkan yang level 1, 3, 2, Ustadz minta hafalan yang kalian telah hafalkan untuk disetorkan ke Ustadz. Fahim tum? Fahim tum? Fahim. Nah, sekarang buat lingkaran, hafalkan. Hafalan mana Ustadz? Hafalan yang melanjutkan hafalan yang terakhir kalian hafalkan dengan Ustazah Silvi. Oke? Berapa baris? 8 baris. Mulai sekarang. 3, 2, 1. Buat lingkaran, melingkar. Kelompoknya Ustazah Silvi. Ayo. Melingkar. Nanti yang berisik, maka hafalannya ditambah jadi 10 baris. Masih ribut ditambah satu halaman. Oke? Kalau masih rame ditambah satu halaman. Nanti enggak boleh pulang. Biarin sampai tuntas hafalan. Sayyid, yang level coba agak dekat ke Ustaz. No, bersuara. Seperti biasa. Seperti bentuk biasa, seperti apa? Seperti biasa bagaimana? Ayo kasih longgar lah. Kasih. Harus saling beri ke lapangan. Ayo. Arsin. Innalillah. Tahu dari mana? Tahu dari mana Arsi? Nanti kita doakan ya. Sudah, sudah. Yang level 1 angkat tangan. Level 1. Level 2. 3. Tayyib. Sekarang kita awali dari level 1. Buka wafanya level 1. Istiadad dan ya. Level 1 terakhir halaman 40. Silakan dibuka wafanya halaman 40. Masya Allah, terakhir ini ya. Tinggal munakosa. Sabar ya, nanti ada informasi panggilan kok ya. Munakosa itu mah gampang, penting kamu berikan, menyiapkan benar-benar menyiapkan untuk di munakosa. Istaidun, siap? Baik. Buka halaman 40. Sudahkah Ustaz baca halaman 40? Sudah. Sekarang Ustaz hanya baca sekali lalu kemudian ditirukan, setelah itu Ustaz simak. Yang level 1, Kamila, coba agak ke sini. Agak ke sini Kamila. Biar jelas kedengaran sama Ustaz. Oke. Yang level 3 ngapain? Baca-baca biar nanti lancar. Yang level 3 juga waktunya munakosa ya? Iya. Insya Allah. Baca-baca dari halaman pertama aja. Tayyip. Agak di belakang, Mbak. Di belakang.
Oke, dah sudah ya. Sikap membaca wafa. Mata melihat yang dibaca, telinga mendengarkan, mulut meniru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, yang keras ya biar nanti jelas dengaran sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amanatan humazatin asyaratun. Amanatan humazatin asyaratun. Hasanatan ghishawatun khati'atin. Hasanatan tiradatun kabiratun darabatin. Jumu'atun syajaratin lumazatin. Yang keras. Jumu'atun ya. Syajaratin lumazatin. Na'imatun radafatan dirasatin. Qayyibatun tabi'atun zulumatin. Yang tegap, Darius duduknya yang tegap. Jangan dibiasakan nunduk gini. Nanti begitu tua langsung gini lah. Biar tulang belakangnya enggak bengkok. Safinatun sadaqatan khalafatun. Safinatun sadaqatan khalafatun. Bisababin baqaratan wa mi'atin. Bisababin baqaratan wa mi'atin. Ustaz simak. Abata amanatan umazatin asaratun. Ya. Asaratan wa mi'atin. Ya. 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 Ayo jangan ngobrol di belakang Ustaz ya. Iya. Baqaratan. Ulangi dari bisa babin. Bisa babin baqaratan. Ya. Mi'atin. Sekali lagi. Abata amanatan umazatin asaratun. Ya. Isyawatun mi'atin. Ya. Wa mi'atin. Ayo Ardiansa. Semuanya. Baca satu baris dulu. Langsung baca simak bergantian ya. Fokus. Ya. Lanjut. Hasa ha. Hasanatan. Terus. Gi. Ayo Darius. Ulangi, kalau salah maka diulang dari awal. H
hasanatan ghishawatun khati'atin. Terus tin fokus baris ketiga lanjut ti tun ulangi ya terus diperhatikan ya, nanti akan ada lempar bacaan. Ardiansyah, Ustaz lempar nanti bacaan, baca, lanjutkan. Gitu ya, harus diperhatikan. Lumazatin. Fokus Ardarius lagi. Na'imatun.